Nah, mau gimana lagi, belum hoki. Padahal semua memprediksikan, Pak ya. Iya, wes apa kata burung pokoknya. Faktor apa kira-kira, Pak? Faktor over. Aku yang bilang itu capek apa gimana? Bukan, gerai terlalu over. Capek. Orangnya yang capek. Salah. Capek kata. Botek mana botek? Ini yang siapa, Pak? Semeru ya? Semeru. Oh, yang kemarin di SMM masuk nomor berapa? 44. Nomor 44 ya. Hari ini pemanasan apa gimana kok turun, Dek? Ya, bejanya kan kami itu tampil di sini. Gitu. Sukses terus, Pak Anto. Mantap, terima kasih. Virus kedua. Gimana acara nih, Mas? Ya Allah, berapa kelas murai batu ini? 12 murai batu, semua full. Semuanya full, cuman ini yang 80 aja. Separuh tapi udah sangat. Ini sudah kelas terakhir ini lah ya, keren-keren lah ya. Kok bisa terinspirasi kayak gini? 12 kelas murai loh, Mas. Full ini loh. Konsep sampean ya, seperti konsep apa? Saya juga kan awalnya kan main murai kan, Mas. Saya yakin pasti kelas murai pasti terus lah. Bayar sudah. Lah iya, tiket tertinggi berapa? 500. Full ya? Full. Sampai terakhir tiket terendah berapa? 80. Semua habis. Semuanya. Bahkan habis. Tadi banyak yang balik-balik Mas. Enggak kumanan tiket katanya. Banyak yang balik tadi. Di luar dugaan, Mas Habib ya. Sangat di luar dugaan. Ya. Ini event sampean apa sih? Maksudnya ini event cup sampean apa gimana? Ini kan ternakan saya, Mas. Di Javid BPL. Terus kan saya tak kasih festival. Maksudnya festival kan saya kan bergulat di Murai Batu. Makanya kelas Murai Batu saya kasih 12 kelas. Berarti ini festival Murai Batu gitu ya, Mas Javid ya. Mungkin ini baru pertama kali di Mojokerto. Oh, kelas gitu. Murai Batu ada 12 kelas. 12 kelas ya. Satu event ya, Mas Javid ya. Iya. Apa ini strategi sampean juga untuk mencari burung-burung sing sampean bidik gitu? Ya, tadi ada salah satu burung. Saya tawar belum dikasih. Yang season tiket berapa? Tiket awal tadi tiket berapa ya? 330. Oh iya, 300. Dia dapat nomor berapa? Nomor 2. Sampean tawar dengan harga berapa? Murah, Mas, 15. Katanya orangnya dapatnya 3,5 juta, makanya saya kasih. Dapatnya 3,5 ale. Iya, 3 juta. 3,5 juta. Sampean tawar 15. Iya, belum dikasih. Oh ini orangnya, ini timnya. Oh timnya? Ya timnya. Oh ala. Oke, sukses Mas David ya. Oke, mantap gelarannya hari ini, sukses. Lancar selalu, sehat selalu buat sampean. Oke, makasih ya, assalamualaikum. Tarak suara, kasutama. Sangar. Gendeng. Tiga empat. Kendeng. Virus kedua. Kendeng lewat ni. Kendeng. Tambah siapa juga. Masalah.
sing duwe wedi roto. Sing duwe wedi roto. Syukur-syukur marono. Tak kanan kanan kiri. Wah, nek jano musuh sing wani ngedep yo. Patuh mau munyer-munyer teh pangkringan. Kayak ana gombal andukure, Trik. Jangan, Trik. Kayak ana gombal andukure teh. Gendeng. Gendeng.
Gendeng. Aduh, gendeng. Penonton ini di waktu itu kan apa kan? Gampang kan? Aduh, gendeng. Edan rerek. Wah. Penonton ini wis di waktu itu kabeh kan? Gampang kan? Aduh. Duh, balik bandingan mana ini? Aduh. Tapi ini kalau sekantong-kantong, ini jauh. Aduh. Tak jelasin sedikit dan pertarungan ini tadi ya. Wes, ini tadi sudah 8 menit kalau nggak salah kan. Sudah lama 8 menit. Jadi banding-banding akhir. 3-4. Dan 3-4 tadi bagus nggak? Sayang turun ya. Sayang tuh. Ada didisnya dikit tadi. Oh gitu. Iya. Tapi prediksi masuk 3 besar tadi ya. Harusnya 3 besar. Tapi turun mau gimana lagi, Pak? Ya, faktor X lah dalam lomba. Faktor kan X ya gitu. Ada aja kan. Perasaan was-was tiket utama padahal dan ya. Waduh. Dan tak lihat ini kok rame gelarannya. Terus banyak ada member-member SMM ke sini dan. Konsepnya seperti apa kok bisa tertarik gini dan? Ya, memang khusus G24 semua, Mas. Dan khusus G24 ya. Sama ini G16 ini ya? Ini G16. Tiket utama. Wow, keren. Dan sendiri nurunin enggak? Saya enggak. Hari ini enggak. Hari ini enggak? Gitu. Ini weh, selain itu tadi yang turun, prediksi sampean yang juara mana? Yang bagus kelihatannya. Sekilas saya keliling, 32 bagus. 32 ya? Sama saya. 21, 22 lumayan. Oh, 22. Tadinya sama 34. Sama-sama 34 tadi ya? Turun ini ya? Tapi turun. Oke, sukses terus dan ya kelarannya mantap. Terima kasih. Oke, dan itu tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di lapangan. Aduh. Siapkan kita depan. Jadi ini tadi tak hitungin dan ya ada berapa sangkar SMM 1, 2, 3. Ada 3 member SMM di sini. Dan ini tadi yang saya jagokan yang sangkar AMM ini dia turun. Tepuk tangannya mana bos? Tiket utama, keren sekali. Cak Satria, Sugerawo, Posanto. Tadi saya sekarang menjagokan ini dan 3-2. Posanto. Maaf tadi tak saya sud karena saya sudah 6 menit ke atas sampai 8 menit itu durasi saya di sini 3-4 prediksi saya tapi akhir-akhirnya dia anjlok. Oke nanti lanjut lagi. Bukan main pasti batu.